Wahai majikanku, sampai saat ini kau masih tetap menyayangiku. Padahal kau tahu aku adalah salah satu kacungmu yang tak tahu diri. Wahai majikanku, kau tak henti-hentinya mengasihiku. Padahal aku bukan hanya tidak mentaatimu, melainkan aku sering berulah seakan-akan aku adalah seorang majikan, bukan kacungmu. Wahai majikanku, ketika aku melaksanakan perintahmu dengan sombong dan bangga, aku merasa telah mentaatimu. Padahal aku sadar semua yang aku lakukan hanyalah palsu dan pura-pura belaka. Wahai majikanku, sampai saat ini kau tidak memecatku. Padahal semua gerak-gerik dan perbuatanku sama sekali tidak mencerminkan bahwa aku adalah kacungmu. Wahai majikanku, apalagi yang akan aku pinta darimu? Tanpa aku minta, semua yang menjadi kebutuhanku telah kau berikan padaku. Malah justru kau perintah aku agar selalu meminta apapun padamu. Wahai majikanku, bahkan hidayahmu pun senantiasa tak henti-hentinya kau berikan kepada semuanya, termasuk diriku yang tidak selalu kompatibel dengan hidayahmu karena banyaknya virus-virus batin yang selalu menghalangi pandanganku terhadap hidayahmu. Wahai majikanku, dengan penuh rasa malu atas dosa-dosaku dan yakin atas luasnya rahmatmu, aku memohon kepadamu, bersihkan atau jinakkanlah virus-virus ganas dalam hatiku, sehingga diriku dapat menangkap notifikasi petunjukmu dan mampu melaksanakannya demi meraih ridho-Mu. Ihdinash shiratal mustaqim. Ahad, malam Senin Kliwon, 20 Jumadal Ula 1442 Hijriah.